Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan PANRB, Syafruddin meresmikan Mall Pelayanan Publik Batam. Menurut Menpan RB Syafruddin, peresmian Mall Pelayanan Publik di Batam merupakan yang ke-9 di Indonesia setelah sebelumnya ia meresmikan MPP di daerah lain. Dalam sambutannya, Menpan RB juga mengatakan bahwa Mall Pelayanan Publik di Batam merupakan lokasi pelayanan terintegrasi yang terbesar dan terlengkap di seluruh Indonesia. Menpan RB berharap peresmian Mall Pelayanan Publik ini dapat menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat dan dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kota Batam, sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah khususnya wilayah Provinsi Kepri dan perekonomian nasional pada umumnya. MPP Batam memberikan 439 pelayanan perizinan dan non-perizinan dari 30 instansi pemerintah dan swasta yang ada di Kota Batam. Instansi yang memberikan pelayanan diantaranya Pemkot Batam, Badan Pengusahaan Batam, Imigrasi, Kementerian Agama, KUA, Kepolisian, dan Perbankan, serta Kejaksaan. Kehadiran pelayanan publik yang acceptable yang seperti ini adalah pilar penting untuk pembangunan ekonomi seperti sebagainya. Saya sangat mengapresiasi Pemkot Batam tentu dukungan atau backup pula dari DP Batam dan ini pasti kerjasama atas dirikannya Mall Pelayanan Publik untuk memberikan dampak signifikan bagi terciptanya pelayanan yang semakin mudah diakses dan semakin menggerakkan sendi-sendi perekonomian. Saya berharap pada kesempatan yang baik ini akan menjadi sinergi yang baik serta menumbuhkan gelora perkembangan Batam. Pada acara peresmian tersebut, turut hadir Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kapolda Kepri, Forkompimda, Kepala BP Batam, dan beberapa tamu undangan lainnya. Usai melakukan peresmian, Menpan RB bersama rombongan langsung meninjau secara langsung proses pelayanan di Mall Pelayanan Publik yang sudah melakukan aktivitas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hapat, laporkan.